pesannya dari JKT48. Yeay! Jadi, episode kali ini bakal nampilin episode-episode favorit versi aku. Penasaran kan yang mana aja? Oh ya, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak aku lagi ada di mana nih? Yes, aku lagi ada di JKT48 Theater. Jadi JKT48 Theater itu tempat di mana kalian bisa ketemu sama idola-idola kalian, member JKT48. Mau ketemu siapa? Nabila JKT48 bisa. Melody JKT48 bisa. Aku, semuanya bisa dong di sini. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya, tapi the best of Indie Talk Show. Oke, kalau begitu kita sambut, inilah dia, Raditya Dika. Habis hujan-hujanan ya, menciutuin ya. Sini dong, sini dong. Gimana kabarnya nih? Halo Raditya Dika itu. Ah, enakan sebelah sono, Dik. Tengah-tengah, tengah. Sini, sini. Ah, sepatu merah, baju kuning nih. Untung gak deket kali ya. Kurang Abdul kalau Radit gak stand up. Kalau Radit gak stand up, kurang Abdul ya. Setuju ya? Silakan Radit, sikat. Sikat dia. Oke, santai. Nama gue Raditya Dika. Dan gue sekarang baru aja putus. Santai. Sekarang gue lagi galau banget. Di mana lagi gue harus menemukan wanita seperti dia? Yang cantik dan rabun. Gue sedih banget. Gue masih nginget-nginget lagi masa pas pacaran. Itu gue kangen. Tapi ketika gue lihat-lihat lagi, itu menggelikan banget. Ada saat dimana lo lagi PDKT, lo menemukan panggilan sayang. Itu geli banget. Contohnya, kalau gebetan lo itu gendut, lo panggilnya ndut, ndut. Ya. Kalau misalnya lo kurus, panggilan ius, ius. Nah, kalau gue kontet, panggilannya tet. Raditya Dika lo Raditya Daki tau gak? Tar, ini yang asli yang mana? Coba dicek dulu. Asli lah. Ini asli? Yang asli. Gue yang asli lah. Ah, bohong. Nih bulu hidung gue keluar-keluar nih. Nih setuju, Yang asli bulu hidungnya keluar. Lu bulu apa yang keluar? Ini Le, mendingan kita tes aja. Bener, harus tes. Kita tes mana yang asli, mana yang bukan palsu. Mana yang palsu, ya, yang palsu. Yang palsu mana? Kita tanya yang asli atau yang bukan, ya. Kita lihat. Yang asli apa yang bukan, yang benernya mana? Oh, iya. Kita tanya dulu sama ini nih, sama Raditya yang ini. Asli bukan nih, tanya asli nih. Ya sama Daki, coba. Ya, sama Daki. Lu jomblo apa enggak? Jomblo lah. Bener berarti? Bener berarti. Lu jomblo? Punya pacar gue. Yang asli ini. Karena Raditya Dika tuh terkenal dengan kejombloannya. Jombloannya. Iya, orang taunya jomblo. Padahal gue udah punya pacar. Bambang, halo Bambang.